Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Malik Afandi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berkunjung di Epic Media Indonesia yang ada di Jember ini di bawah arahan dan bimbingan Mas Winardi, senior saya, guru saya, luar biasa, dan kami merasa bersyukur bisa berkunjung di tempat ini, dan inilah bentuk sinergi dan kolaborasi antara Ormas Islam dengan media online di dalam rangka ikut berbuat baik di media online, dan mudah-mudahan sebagai upaya LDI untuk bisa menebar kebaikan dan berkontribusi untuk bangsa. Ada 8 bidang yang bagi LDI menjadi konsen untuk bisa aktif memberikan kontribusi kepada bangsa. Yang pertama bidang kebangsaan, keagamaan, pangan, lingkungan hidup, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi syariah, energi terbarukan, dan juga platform digital. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini, apa yang menjadi program LDI bisa dibantu oleh Epic Media Indonesia secara online dan bisa tersebar di seluruh lapisan masyarakat, yang tadi saya dapat bocoran sudah mendekati ratusan juta viewer, luar biasa, dan ini sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara Ormas Islam dan media online, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan barokah pada umat dan bangsa. Ya, kami dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Jember juga merencanakan untuk melakukan sebuah kerjasama dengan Epic Media Indonesia ini untuk bisa meliput beberapa kegiatan kami di Jember ini, dan juga nanti bisa dikemas dalam bentuk profil pondok pesantren, profil kegiatan kami di masing-masing kecamatan, sehingga apa yang kami lakukan oleh LDI ini betul-betul bisa dilihat dan juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada masyarakat sehingga kehadiran LDI betul-betul bisa bermanfaat untuk bangsa, dan kami ingin betul-betul bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Dan kami dari LDI juga berharap teman-teman kami, tim IT LDI yang generasi muda, tentu bisa diterima magang di Epic Media Indonesia Jember ini, sehingga apa yang dimiliki oleh teman-teman IT di sini juga bisa ditularkan kepada generasi kami, muda-mudi kami yang ada di LDI, sehingga saling berkolaborasi, apalagi sampai magang, kemudian sampai dilatih masalah bagaimana membuat video dan sebagainya, sehingga harapan kami ada kerjasama yang saling membangun, saling melengkapi, sehingga harapan kita ke depan adalah apa yang menjadi cita-cita LDI untuk bisa berkontribusi untuk bangsa, betul-betul mendapat masukan dan bimbingan dari teman-teman IT dari Epic Media Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud, sehingga apa yang bisa menjadi kontribusi LDI ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terima kasih.